sudah saya keluarkan dari rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Teruskan malam ini bagi dia obat. 2-3 hari mungkin dia lebih teruk sedikit, lebih parah sedikit. Karena nampak semua. Tapi 2-3 hari mungkin dia lebih tenang sedikit, lebih parah sedikit. Jangan sedap nanti dulu, karena ubat itu dia masuk ya, kacau-kacau. Iya. Tapi tenang dulu. Saya paham. Cuba kan. Okey. Apa pekah? Lepas kena keluar, doktor kata apa? Dokter. Saya bilang begini, dokter. Ini saya tak punya duit. Mau diobati kan tak mungkin lagi. Dan mereka tak punya duit kan tak mungkin dia obati. Saya begitu aja, kalau memang nanti saran dokter untuk infus, untuk apa-apa, mungkin saya bawa aja itu dia terima lagi kan. Kalau untuk infus. Okay. Cuba kalah. Hari Jumaat bawa ke rumah saya. Saya bawa beliau. Bawa itu. Kalau dia tak bisa datang, tidak apa, bapak datang sendiri beritahu saya. Tidak ada keluar daripada hospital. Mana obat yang bisa makan? Ini banyak sekali. Tahu-tahu. Sedobak. Mana mau makan saya tahu. Kalau ini cuma obat mulut. Ini obat batuk katanya. Saya pun pening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jenis obat. Ini untuk sariawan di mulut. Sudah kumur sama ini, baru pakai ini. Ada yang bisa dimakan dok? Ada yang bisa dimakan? Kalau tidak ada, saya tinggalkan semua sama makan. Saya pun susah nak kata ni. Terlalu banyak sangat. Mana yang bisa, yang boleh makan saja saya suruh makan. Yang tak boleh makan saya tidak suruh. Di sini kemarin saya pikir begini, dokter. Saya minta semua Tuhan, ya Tuhan, janganlah habiskan dia di sini di Penang. Ya. Kalau memang engkau tarik nyawa dia, jangan di Penang ini. Ya. Sampai Medan tidak apa-apa. Ya. Sudah seperti itu, sah. Ya. Di hati saya. Oh, hari masa nak bawa dia kembali ya. Itu. Bawa kembali ke Medan, walaupun tidak selamat nyawa dia, ya sudahlah. Saya juga pasrah kan. Ya. Nah, pasrah itu. Tapi begitu sampai sana sudah terpusi, saya sempat balik kembali sekali ambil obat di sini kan. Terus pelan-pelan saya naikkan semangat dia itu. Dia pun optimis. Saya akan sehat. Apakah bapak bawa masa bawa balik di pesawat tu susah tak dia? Susah sekali. Susah sekali ya. Tapi pun kami kan cepat ke bandara, ke airport terlalu pagi. Dia tu sempat tidak bisa apa di kursi roda itu karena dia mau tidur capek. Saya angkat kursi roda itu, saya rebahkan itu ke dada saya, tidurlah. Oh, jadi dia boleh bisa tidur macam itu. Ya. Kalau nak lama begini duduk. Bukan tak bawa yang stretcher, kena kotir kursi roda. Kursi dorong itu. Lalu saya angkat, saya kunci itu. Saya tariklah, direbahkan dia sehingga bisa tidur di dada saya. Kalau enggak bisa apa enggak tahan lagi dia duduk seperti ini gitu, enggak bisa. Dan lepas masuk kapal terbang macam mana susah? Sampai masuk kapal terbang, kan terpaksa kaki dia sepangku, kepalanya itu di pangku anak, tidur dia. Tidur saja. Gitu. Perlu oksigen tidak? Tidak. Tidak oksigen. Dan sampai ke Medan atau Aceh? Terus ke Lancung? Sampai Medan, 2 malam di Medan. Oh, 2 malam di Medan? Saya rawat dulu di Medan, kasih obat itu rumus terus kan. Itu mobil sudah tunggu di Medan. Saya bentang tilam di mobil, di
tidurkan di mobil. Lemas sudah ke bawah. Oh, di Medan pergi ke Aceh kereta. Ya, naik kereta itu. Kereta. Tapi boleh bisa tidur. Bisa tidur. Wah, berapa lama pergi ke Aceh dari Medan? 14 jam. Oh. Tapi tak susah. Susah. Ada sekali berhenti di tengah jalan. Ya, hubung cucunya belum lahir. Cucu lahir. Berhenti sebentar tengok cucu di. Oh, cucu lahir. Jadi tengok cucu, tengok cucu karena dia mau buang air besar. Setelah air besar itu sempat pingsan ya. Pingsan. Pingsan. Karena capek. Capek. Air besarnya mengecap keras.